Häppchen. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Aditya Fazli. Jadi guys, kali ini aku akan mereview. Maaf agak telat, aku biasa telat ya, baru fans sekarang, yaitu Kamen Rider DX Zero One Driver dengan dua progress key. Jadi ini tulisannya adalah Rider Zero One Driver Progress Holder Set. Jadi ada dua progress holdernya. Ayo kita langsung review aja. Dan okay, ini dia guys. Jadi di sini kita lihat, di sini ada kayak scanner buat apa, buat progress key-nya, dan ini tempat masukannya, dan ini nanti kalau nggak salah dia apa kedorong ke kanan, dan ini dia progress holder. Kalau yang ini kita coba kita lihat detailnya nih guys, coba kita nyalakan, kita apa, kita ini lagi pencet lagi, dan kita masukkan ke sini lagi. Dan ini tampak beltnya bagus sekali, warna kuning. Dan kita ke progress key yang utama. Ini dia progress holdernya, kita buka dan kita pencet tombolnya. Bagus sekali. Okay. Jadi kita lihat aja bagaimana cara penggunaannya. Jadi ini tuh ada dua ya, dua progress key. Dan ini beda, yang ini cheetah dan ini ada tulisan Rising Hopper ability jump, yang ini ability-nya dash. Dan kalau kita buka progress key-nya, dia bentuknya cheetah. Kalau yang ini bentuknya belalang. Nah, kita langsung nyalain aja. Kita harus hati-hati. Dan cepet-cepet. Nih, ini pakai 3 AA, baterai AA. Dan kita nyalakan di tombol yang... Oke, sudah kita nyalakan. Langsung saja kita henshin. Yang pertama ini, kita pencet. Dan kita langsung... Kita ke sini, persis kita taruh sini. Kita open begini dan kita henshin. Jadi itu dia henshinnya, bagus banget. Jadi waktu henshin ini kedorong, dia kebuka. Dan kelihatan lambang ininya apa, lambang belalang. Kita push lagi, ini ada suara impact. Bagus banget demi Allah. Di sini tuh ada plastik hitam ya, ini plastik hitam dan dicampur dengan warna kuning dengan warna yang sangatlah unik seperti Kamen Rider yang lain. Tapi ini baru pertama kali beli Kamen Rider. Dan ini ada dua progress holder dan juga ada ininya, apalah itu enggak tahu. Dan nanti kita pakai yang dash progress key. Dan ayo kita lepas dulu. Okay. Dan sekarang yang ini. Oke, kita kasih tiang penyangga gara-gara nanti itunya apa? Enggak ke kanan, emang gitu ya. Mungkin ada kesalahan dari pembuat drivernya. Jadi kita langsung aja pencet.
Dash. Dan ada lagi? She has ability. Dan kita langsung saja ke sini. Buka. Dan kita bilang Henshin. Tuh guys, bisa lihat guys. Wow, bagus sekali. Jadi bagus banget Henshin-nya. Coba kita tekan lagi. Wow banget. Oke, jadi waktunya aku Henshin dengan driver ini. Oke, dan sekarang ini dia persis di gesper. Sangatlah gede banget ya, tapi pas di gesper aku. Jadi kita langsung saja. Henshin. A jump to the sky turns to a rider kick. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles.